itu menyepakati membuka seper 6 bagian, jadi dikiaskan sebagai salah satu bagian dari kecamatan. Karena pikiran kami pada saat itu, dampak yang dirasakan oleh akibat daripada pengelolaan perusahaan ini bukan hanya ada di 5 kecamatan, tetapi biasanya bisa sampai ke daerah di sekitar ini. Sehingga pada saat itu disepakati seperenam dari bagian itu masuk ke pemerintah daerah. Setelah itu berjalan, yang pertama itu kalau saya tidak salah dia sekitar 3 miliar apa? Masih 3 miliar. Waktu berjalan kurang lebih hampir 1 tahun, saya mempelajari aturan tanggung jawab Kopdev ini, itu tidak cocok. Setelah membaca aturan dan saya diingatkan oleh saudara saya yang hukum mengatakan bahwa jika itu Pemda terima, itu menjadi bencana bagi pemerintah daerah. Sehingga pada saat bulan Agustus, saya sudah tidak tahu waktunya, tanggalnya, tapi bulan Agustus tahunnya antara 2007 atau 2008, saya langsung membuat surat ke PT NHM menyatakan bahwa jika benar seperenam bagian itu dibuka, yang ditransfer ke pemerintah daerah selaku sumbangan pihak ketiga dibuka dari dana community development, saya minta dikembalikan dan dihentikan transfer. Dan sesudah itu, karena proses saya juga terjun di dunia politik, mencalonkan diri selaku salah satu kandidat, jadi apakah transfer masih ada apa tidak, saya juga sudah tidak tahu. Tapi memang awalnya ada, seperenam itu ada di transfer sampai dengan tahun 2008 itu masih ada. 2009 karena saya juga sudah sibuk dengan proses pencalonan, jadi saya sudah tidak tahu sampai seberapa jauh seperenam bagian itu diserahkan pada pemerintah daerah. Jadi mungkin itu yang bisa kami jelaskan, tetapi yang jelas dalam kapasitas saya selaku sekretaris daerah, saya pernah menyurat untuk menghentikan itu, dan surat itu ada saya lihat di Kejaksaan Tinggi. Waktu saya diperiksa menyangkut pengelolaan setelah keluar dari Sekda, saya pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi dan mereka menyatakan, kenapa Anda menolak? Saya bilang, memang berdasarkan jika kita pelajari manfaat daripada CSR atau community development itu harus hanya bisa diserahkan kepada masyarakat di lingkar tambak. Mungkin itulah sekedar penjelasan kami, lebih yang kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.